Sekecil-kecilnya sunnah lebih berharga daripada surga. Surga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hidupkan sunnah, jangan tinggalkan siwa. Jangan biarkan kukumu panjang. Itu semua cabut bulu keteknya semua. Insyaallah ya. Jangan remehkan sunnah. Itu kan sunnah. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik hadirin sekalian, sholat dijaga lima waktu berjamaah di masjid. Guru-guru kita diperhatikan, muliakan mereka. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tidak bertambah ilmunya. Rendahkan hati, tawadu. Anggap semua manusia lebih baik dari kita. Semua orang lebih baik. Orang tua lebih baik, karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya. Anak muda lebih baik, saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak. Katakan setiap hari, coba ikuti kalimat ini semua dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Banyak masjid, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu sombong, Pak, gak boleh ya. Ikhlas, dan yang terakhir, ingat, dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, enggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Berapa banyak orang berandai-andai besok taubat, kalau dia tidur malam itu dan dia tak bangun lagi. Semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan Islam, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga. Dan juga hadirin sekalian, madrasah Tahfizul Quran Az-Zikra tetap berjalan. Ini santri-santrinya nih, Pak, udah kayak santri luar negeri nih, Masya Allah. Coba berdiri santrinya, mana santri Az-Zikra? Pengen lihat saya nih, ganteng-ganteng, Masya Allah. Ayo santri-santri berdiri, coba lihat. Nah, Bapak Ibu kalau mau anaknya jadi ulama, jadi hafiz Quran, jadi orang soleh, ha, daftarkan segera ke sini insyaallah ya. Daftarkan insyaallah. Meskipun ini yang pandemi, mereka belajar, tetap belajar insyaallah dengan protap kesehatan. Jangan pulang sebelum 30 juz hafalnya ya. Siap, duduk. Tafadhol.